Shalom dan salam sehat selalu. Kita berjumpa kembali melalui renungan harian Toraya edisi Kamis tanggal 11 Agustus 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang malam di dalamnya kami beristirahat dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi ini terambil dari Yesaya pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarwantin di Basan, untuk menghukum semua gunung-gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah. Terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya, pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya, akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar, dan ia akan masuk ke dalam lekuk gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu. Terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya, pada waktu bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah kesombongan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sombong adalah sikap menghargai diri secara berlebihan. Seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr menegaskan persoalan teologis dari kesombongan dengan menyebutnya sebagai dosa yang pertama dan terutama. Mengapa? Dalam kesombongan manusia cenderung meninggikan diri dan dapat
terjebak mentuhankan dirinya. Yesaya bernubuat tindakan Allah bagi orang-orang yang sombong. Ia menegaskan bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang angkuh, congkak, dan meninggikan diri. Ayat 12. Keangkuhan ini lahir dari berbagai karya cipta manusia yang membuat manusia memuliakan diri secara berlebihan. Yesaya menggambarkan pohon-pohon terbaik, bukit-bukit yang menjulang, tembok pertahanan yang kokoh, dan kapal-kapal saudagar yang megah sebagai sesuatu di dalam di mana manusia merasa hebat dan merasa terlindungi dengan segala apa yang dihasilkannya. Ayat 14-16. Lalu Yesaya menegaskan bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Hanya Dia, Dialah tempat perlindungan yang kokoh. Karena itu, Allah akan merendahkan segala kemegahan manusia dan meletakkannya di dalam celah-celah bukit batu. Allah melakukan itu semua untuk menundukkan orang-orang sombong, merendahkan orang-orang angkuh, dan menandaskan bahwa hanya Dia yang Maha Tinggi. Ayat 17. Nubuatan Yesaya menegaskan bahwa dalam kesombongan, sesungguhnya kita telah merampas kemuliaan Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan untuk menjadi sama dengan Allah, melainkan untuk memuliakan Allah melalui seluruh laku kita. Kesombongan dibenci oleh Allah karena di sana ada godaan untuk menjadi sama seperti Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas pimpinan-Mu bagi kami semua. Kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Tuhan, tolonglah kami agar firman-Mu itu dapat menerangi hati kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Biarlah kesehatan, kekuatan yang asalnya daripada Tuhan akan senantiasa menjadi bahagian kami. Bapa kami yang di sorga, berdoa buat semua anggota jemaat-Mu dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati semua jemaat-Mu, biarlah kami tetap sehat dan dalam tugas dan tanggung jawab hari ini. Bapa di sorga, berkati kami sepanjang hari ini di dalam menjalani kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat pagi dan shalom.